Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Trisuaka ya, yang berjudul Aku Bukan Jodohmu. Ini lagu baru dari beliau. Lagu baru, baru 4 minggu ya. Jadi kita coba cari peruntungan. Ya, sebenarnya lagunya simple, gampang dihafal, enak. Jadi sangat inilah ya, worth it lah. Dengan penontonnya luar biasa. Oke, saya ingin coba membuat tutorial chord sebenarnya. Jadi untuk di lagu ini saya tidak mau merubah stem gitar saya. Saya ingin teman-teman juga punya instingnya sendiri ya. Kalau saya tidak merubah stem gitar saya, ini stem gitar standar. Kalau saya tidak berubah stem gitar saya, mainnya dari C chris ya. Di sini. Dari D chris ya. Jadi kalau kita turunin setengah, dia akan mainnya, turunin, dia akan mainnya dari E ya. Dia akan mainnya dari E, tapi saya tidak mau dari E, saya ingin variasi. Saya nggak tahu kunci aslinya itu kayak apa, saya juga nggak tahu. Tapi ini sependengaran saya. Saya mau mainnya dari D. Saya pakai capo. Yang tidak punya capo bisa pakai ini ya. Kalau bahasa Medannya mancis ya, mancis. Mancis itu kayak korek gas ya. Di sini ikat pakai karet aja. Dulu juga saya sering seperti itu. Enggak masalah. Yang penting enak aja. Oke, saya main dari D. Ke A. Ke G, ke A lagi, G. Main, masuk song ya. Ke B. Gitu kira-kira. Saya ulang. Di D, ke B minor. Ke A lagi, ke G, ke A, oke, G lagi, ke E minor, begitu kira-kira ya. Kita ulang, di D, di A, di B minor, di A, ke G, ke A, ke D, ke G, A lagi, ke F, Chris minor, ke B minor. Ke ref langsung, biar gak lama-lama. Sorry.
refnya yang tadi di D. Di ke G, sorry. Ke A. F Chris minor. B minor. Ke A. Oke, di situ dia dua kali. Lanjut terus, dia tidak ada lead. Sayang banget sebenarnya. Harusnya kalau diisi leadnya lebih keren pasti lagunya. Oke, okay, nggak apa, tapi dengan tidak ada lead aja, dengan melodi yang menyentuh aja, dia udah penontonnya luar biasa ya. Dan hampir tidak mungkin. Susah ya, itu udah luar biasa itu, menurut saya. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.